Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, teman-teman semua, ibu lihat sehat, semangat, dan hari ini siap belajar? Ya. Mengawali pagi hari ini, kita akan diawali dengan membaca doa. Benda-benda tersebut bisa digunakan, cung. Ayo yang bisa. Bagaimana bisa?
Ayo aja. Pakai energi listrik. Hah? Pakai energi. Menggunakan energi listrik. Betul tidak? Betul. Kenapa enggak ada yang ngacung? Ya. Kemudian, nah, tahukah kalian bagaimana jika benda tersebut tidak memiliki suatu energi? Coba Zulfa. Ayo, Zulfa. Gimana ya tadi benda tadi yang di slide tadi yang disebutkan teman-teman, bagaimana jika tidak memiliki suatu energi? Tidak apa? Ya keras, yang keras ya. Tidak bisa dipakai, betul? Dan nanti dipresentasikan.
Partikel
ya. Partikel bermuatan listrik bergerak melalui suatu media penghantar listrik. Jadi ada beberapa media yang bisa menghantarkan listrik atau logam. Ya, listrik tidak bisa tiba-tiba mengalir aja, tidak, ada penghantarnya ya, ada benda-benda yang bisa mengalirkan listrik tersebut ya. Kemudian listrik sudah pasti penting dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan dalam industri pembangunan ya, elektronik, kemudian transportasi, kehidupan sehari-hari, di kehidupan rumah kalian menggunakan listrik nggak di rumah? Iya. Menggunakan tidak? Iya. Menggunakan. Kalau tidak ada, wah kita tidak bisa apa? Yang pakai airnya Sanyo tidak bisa ada air. Mau apa namanya? Mau lampu apa? Masak nasi berpunyai lampu gelap-gelapan. Nah, tidak mungkin ya gelap-gelapan kecuali kalau listriknya dari PLN-nya mati, itu baru tidak bisa ya. Nah, jadi itu ya, listrik ada suatu muatan yang bisa mengalir sehingga mengalirkan energi yang menggerakkan. Ini PR evaluasi sendiri ya, tidak kerja sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.